Saya tidak bisa mentoleransi karyawan saya yang merusak rumah tangga karyawan lain. Tapi Bu, maksud saya... Kamu mau saya pecat? Ya Allah. Itu Pak. Ada apa ya? Mana? Mana ada buktinya? Ih, masih nggak percaya aja. Nih, lihat nih. Tuh, lihat. Ini kan buktinya ini kan? Kok bisa? Kok masih kok bisa aja? Ini kan udah ada buktinya. Tuh, kalau saya teh sudah berpisah. Ini loh. Saya teh sekarang sudah bebas. Saya sudah bebas. Sekarang teh bebas. Ya Allah. Pak Kos ngasih belangko ke Cemarni. Apa kamu bilang? Itu Pak Kos Asih. Mana? Pak Kosasi pilih kasih. Hah? Ibu, kita serbu yuk. Pak Kosasi. Pak Kos? Kabur. Bukan. Pak Kosasi. Pak Kosasi. Ya udah ya, saya mau pulang dulu. Hati terasa tenang dan lega. Dah. Akhirnya. Si. Pak Kosasi. Pak Kosasi. Pak Kosasi tunggu. Pak Kosasi. Maksud Adul apa ya? Sepi-sepi aja. Kalau memang di sana, ya udah dipersiapkan saja dulu. Sekolah cintanya kapan dimulai, Pak Kades? Belum tahu. Kita sosialisasi dulu. Begitu selesai, kita sudah punya... Sebentar. Pak Kosasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Kades. Maaf ganggu. Pak Kos udah sembuh? Belum. Mau ke klinik? Maaf Pak Kades, saya bawa laporan. Laporan apa? Itu Mardi. Bisa-bisa? Kok bisa? Iya bisa, saya juga heran Pak Kades. Marni yang mana Pak Kos? Kan di Ranca Puspa ada 3 Marni. Nah, Marni yang perempuan. Ya semua Marni juga perempuan. Ya gimana ya bilangnya, pokoknya Marni lah. Kalau data warga kan Pak Kades yang lebih tahu. Oh, Pak Kosasi. Tapi Pak Kosasi nggak pernah kasihkan. Ya tidak tuh Pak Kades. Saya. Pak Kos. Siaga. Astagfirullahaladzim Pak Kades. Teleponnya berhenti dulu ya Pak Kades. Saya di 10 warga ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Pak Kades, kalian lanjutkan saja. Dan kalau ada warga yang kesini, tahan mereka ya. Saya ke depan dulu. Kamu lagi deketin Novianti? Tuh kan, Bu. Rahmat yang deketin Novianti. Rani tuh salah paham. Mosok saya yang... Diam! Kamu diam dulu. Iya. Sekali lagi saya tanya. Kamu sedang mendekati Novianti. Iya, Bu. Ya kan, Bu? Terbukti kan? Serius?
Iya Bu, serius. Tuh kan Bu Is, serius. Rahmat yang deketin, bukan saya. Rani itu. Diem, Yayan, saya bilang diem. Baik Bu. Rahmat, kamu tahu kan Novianti masih menjadi istri saya Rosso. Tapi mau... Yayan. Iya Bu, maaf. Tahu kan? Iya, tahu Bu. Mereka belum... Mau, sebentar lah. Maaf Bu, maaf. Rahmat. Iya Bu, iya. Terus, kamu mau deketin Novianti? Ngerayu-rayu Novianti? Rahmat, itu sama aja kamu mau merusak rumah tangganya Novianti dan Rosso. Saya tidak bisa mentoleransi karyawan saya yang merusak rumah tangga karyawan lain. Tapi Bu, maksud saya... Kamu mau saya pecat? Ya Allah. Yan. Sabar. Permisi, Bois. Kamu, saya kasih SP2 sebagai peringatan karena kamu sudah merusak rumah tangga karyawan lain. Wah. Yan, SP2 Yan. Ya udah apa-apa SP2, daripada langsung SP3, syukuri aja dulu. Loh, tapi kan tetap aja surat peringatan. Aku sendiri kan tidak... Mesti ngerepoti kamu itu. Bu Is, kalau menurut saya... Kamu mau saya kasih SP2 juga? Jangan. Ya udah diem. Baik. Kenapa jadi aku yang kena? Joni ngasih kabarnya benar apa enggak sih? Kok Jamal belum kelihatan juga? Kiri! Kiri! Ke Cipendoynya nggak jadi? Kita ke warung Cemimi. Tidak jadi ke Cipendoy. Saya pasti langsung sembuh. Pak, kok jangan muter-muter atuh? Kamu teh ikhlas gak nganter saya? Ikhlas. Ya udah, hayu. Ya. Hayu. Eh. Apa? Itu Cemarni. Masih jadi misteri. Udah hayu. Ya. Sebentar. Oh, ampun, apalagi? Ya udah saya jalan aja. Tadi parah. Halo Boso. Lu di mana? Di sini. Iya. Di sini di mana? Gua udah nungguin nih. Kata Joni, lu berhasil culik Pak Kos ya? Joni bilang begitu? Iya. Cepet. Bawa Pak Kos ke sini. Oke? Okay? Pak Kos aslinya udah pergi, Boso. Hah? Pergi kemana? Mungkin pulang. Pulang? Lu gimana sih, Mal? Masa nggak bisa nahan? Lu sama Pak Kosasi kan mudahan lu. Gitu aja nggak bisa. Penculik apaan? Saya nggak nyulik Pak Kosasi, Boso. Terus? Pak Kosasi sakit. Minta diantar ke Cipendoy. Hah? Cipendoy? Itu kan jauh banget. Mintanya begitu. Mau disembuh sama Wayom. Aduh, Pak. Lu itu seharusnya... Boso, sebentar. Sebentar. Cemarni pisah sama suaminya. Terus? Kenapa? Emangnya lu mau ngejodohin gue sama Cemarni ya? Hey, Mal, lu jangan macam-macam ya. Cinta gue tuh cuma sama Farani. Bukan begitu, Boso. Itu... Tadi di jalan rame. Rame apa? Oke. Lu kejar Pak Kosasi terus. Jangan-jangan Pak Kos itu kabur gara-gara ngasih Cemarni belangko. Takut sama yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan-jangan Pak Kosasi udah disogok nih sama Cemarni. Dasar muka sogokan. Pada miri lagi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Najwa. Heng, aku tuh mau... Gawat. Katanya Cemarni cerai. Hah? Kok bisa? Aku juga gak tahu, Nat. Pak Kosasi kasih blankonya? Tadi Pak Kosasi telepon. Katanya enggak. Maaf, Heng. Kalau bukan dari Pak Kosasi, dari mana Cemarni dapat blankonya? Aku juga gak tahu, Nat. Makanya aku lagi cari tahu. Kamu mau ikut? Nat? Yaudah aku temenin. Udah? Udah, Heng.